School fans, dan sekarang kita sudah ada di game Hales terakhir dari Prapon 2023 Bali. Pertandingannya antara Sulawesi Utara melawan Nusa Tenggara Barat. Di trip kali ini pertama kali sih gue gak dapat game yang ketat sama sekali. Semuanya yang gue liput gamenya blow out guys. Tapi gak apa-apa, hari ini seneng sih bisa ketemu dengan Mr. Baltazar nomor 11 dari Nusa Tenggara Barat. Wah itu sih kayaknya bakal ada di radar tim IBL sih sebentar lagi. Dari ini 32 poin men. An amazing game from him. Bener-bener smooth sih menurut gue game-nya dia. So siap-siap aja sih dikejar sama tim IBL nanti ini. Dan dari NTB ada pemain nomor 1 dan juga nomor 13 yang juga kontribusi besar untuk timnya mereka. Tapi sayangnya memang mereka kelihatan masih kalah size sama Sulawesi Utara. Dan itu nyata banget, lo bisa lihat mereka dibully banget reboundnya. Apalagi nomor 11 sama nomor 9 dari Sulawesi Utara. Nomor 11 itu malah hari ini 16 poin. Tapi of course hari ini di carry sih sama Greens yang on fire banget di kuarter ketiga. Dan juga menangsang yang awal-awal juga tadi lumayan panas shootingnya, dua-duanya di atas 20 poin hari ini Sulawesi Utara. So congratulations buat Sulawesi Utara yang akan lolos ke PON tahun depan di Aceh. Mereka merupakan silver medalist ya, silver medalist untuk PON sebelumnya. So itu aja sih liputan gue dari Bali. Hopefully you guys been enjoying. Thank you so much though guys yang sudah support dengan likes, dengan komen, dan juga subscribe. Really appreciate everybody. Kalau gitu guys, sampai bertemu lagi di turnamen-turnamen berikutnya. And please enjoy the highlights guys. Jago sih nomor 11 sih. Terus pakai sepatu apa tapi itu? Kayak Air Jordan 4 gitu ya.
Gue gak gitu kelihatan sih dari atas, tapi boleh lah nih. Thank you.
Si Anso on fire sih, kuarter tiga sih, gokil. Go ahead.